kali ini aku mau masak ongseng udang. Ya, itu bahan-bahannya apa aja? Bisa kalian tengok di situ. Tapi aku sebut aja ya, ada udang, wortel, tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Tumis bawang putih, bawang merahnya, potong kecil-kecil ya. Tunggu sampai harum, masukkan bawang cabai merah, cabai hijaunya. Masukkan itu wortelnya. Tapi kalian mau potongnya kayak mana, mau daru-daru, mau bulat-bulat, mau sak, semua itu kalian masukkan enggak apa-apa. Tapi aku pilih kotak-kotak panjang itu aja lah, biar cepat dia ya kan. Terus masukkan udang itu. Aku buang kepalanya supaya apa ya, supaya bersih, karena di kepala itu kan tai-tainya ya kan, nggak mungkin ku masukkan semuanya. Kalau bisa pun seekor-ekor itu ku buang. Tapi kali ini udah biar aja lah dia itu ada ekornya gitu, biar menambah cantik ya kan. Terus ongseng, jangan lupa nanti tambahkan sedikit air biar apa, juga nanti gak masak ya. Terus balik ulang gitu ya. Terus tambahkan sedikit garam, sedikit aja, yang banyak-banyak, karena kita gunakan udangnya itu cuma sedikit. Boleh juga kalian mau udangnya itu setengah kilo, aku di sini sedikit aja aku pakai. Gak sanggup, mahal kali, 80.000 sekilo. Masukkan gula sedikit aja, banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, bukan ongseng udang namanya, kolak udang. Terus masukkan tomat terakhir ya, udah mau masak dia. Habis itu jadilah ongseng udang. Sebenarnya entah apa namanya, jadi aku buat aja nama itu